Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah, sudah lebih dari separuh bulan Ramadan kita lalui bersama, dan semoga kita terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, tambah semangat, tambah ke belakang, tambah semangat. Dan para pemirsa yang berbahagia, Anda saat ini bersama kami lagi dalam acara Tanya Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Nuri Zain Tibyan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini program tanya kiai, bahwa sekarang masyarakat juga ada pertanyaan lagi yang saat ini pertanyaannya adalah mengenai imsak kiai. Artinya di masyarakat itu sebagian orang beranggapan bahwa saat sudah imsak itu sudah tidak boleh minum dan tidak boleh makan sama sekali. Apakah pedugaan pemahaman itu benar atau tidak, dan yang sebenarnya itu bagaimana? Apakah ada memang ajaran mengenai imsak itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Tadi pertanyaannya mengenai tentang imsak. Ya. Kami membaca beberapa referensi dan beberapa keterangan informasi seputar imsak. Yang kami pahami, imsak yang memang dalam istilah kita di Indonesia ini biasanya ada yang manggil-manggil imsak, imsak kalau sebelum fajar itu sejauh yang kami telusuri adalah ini memang merupakan satu tradisi. Namun tradisi ini bukan tidak berdasar, tapi berdasar kepada beberapa teks-teks agama, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain adalah bahwasanya dulu Sayyidina Zaid bin Thabit pernah bersahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau bersahur, beberapa waktu setelah itu Rasulullah langsung sholat. Nah, lalu kemudian Sayyidina Anas bin Malik bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Thabit, kira-kira berapa jarak interval waktu antara Rasulullah sahur, akhir sahur itu dengan sholat, sholat subuh maksudnya ya. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, ala qadri khamsina ayat, kira-kira ukurannya membaca 50 ayat. Nah, di dalam kitab syarah hadis biasanya dijelaskan 50 ayat ini maksudnya 50 ayat dengan ukuran ayat yang sedang, tidak pendek dan juga tidak panjang, dan dalam bacaan yang juga sedang, tidak cepat atau tidak lambat. Nah, kalau menurut konversi waktu modern itu banyak ulama, diantaranya Syekh Hasanin Makhluf, ulama Mesir, dan juga di dalam kitab At-Takriratus Sadidah Syed Hasan Al-Kaf, itu dibatasi dengan kira-kira 10 menit sehingga 10 menit sebelum fajar, sebelum adzan subuh. Ya. Nah, hal itu telah disepakati oleh Kemenag, Kementerian Agama Indonesia ya. Di Indonesia ini yang telah mengadakan rapat tim bersama para sejumlah ormas-ormas yang ada di Indonesia, sepakat bahwa jadwal imsakiyah itu 10 menit sebelum subuh. Oleh karena itu sekarang insyaallah di hatta di misalnya di Gital Falak misalnya itu ada sudah jadwal imsakiyah, atau di edaran-edaran Kemenag yang ada sekarang ini. Berarti dulu memang tidak ada istilah imsak seperti imsak yang sekarang maksudnya? Ya, imsak ini asli istilah Indonesia. Namun berdasar kepada tadi itu hadis itu. Nah, keuntungannya atau hikmah dibalik adanya imsak ini, setidaknya menurut kami ada tiga hal yang paling penting. Yang pertama, ini adalah standar akhir sahur menurut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan kita dianjurkan untuk kalau buka puasa itu agar cepat-cepat, segera. Sementara kalau sahur itu diakhirkan.
Nah, batas akhir ini Rasulullah mencontohkan adalah yaitu tadi kira-kira 5 atau 10 menit sebelum adzan subuh itu sudah selesai. Nah, kemudian ini yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab I'anah misalnya dan kitab-kitab fikih yang lain, para ulama menjelaskan wa fihi dhabtun liqadri ma yahsulu bihi sunnatu ta'khiri sahur. Ini sebetulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sedang menjelaskan batasan atau limitasi batasan akhir kesunatan ta'khiru sahur. Karena setelah itu sudah menjelang subuh. Ya. Berarti ini kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi ya. Berarti waktu imsak masih mengkonsumsi sesuatu air atau makanan itu tidak membatalkan puasa karena itu belum fajar ya. Iya, betul itu. Memang belum fajar, tapi memang yang disunahkan oleh Nabi sampai batas itu. Makanya pada hikmah kedua adalah kenapa harus 10 menit sebelum adzan subuh? Adalah di situ juga mengandung unsur ikhtiyat, kehati-hatian. Nah, kehati-hatian ini penting. Jangan sampai, karena rata-rata kan kalau sahur itu kan masa-masa ngantuk dan lain-lain. Tiba-tiba kita makan, tiba-tiba sudah adzan subuh. Nanti kita kan ragu dan lain sebagainya. Makanya ulama dalam kitab-kitab fikih menjelaskan, kesunatan mengakhirkan sahur itu adalah sepanjang tidak masuk kepada masa-masa orang itu ragu. Gitu. Ini yang kedua. Hikmah adanya ihtiyatus sahur. Dan yang ketiga, termasuk hikmahnya adalah yang kami tangkap di dalam takhirus sahur, di dalam masa interval kira-kira 10 menit ini, ya biar kita tidak tergesa-gesa bersahur. Biar kita betul-betul tenang. Persiapkan sahur ini. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Um menjelaskan bahwasanya astahibbu ta'anni fi sahur. Saya itu senang kalau sahur itu tidak tergesa-gesa. Jadi beliau memang memberikan interval waktu tidak sampai masuk kepada waktu yang betul-betul hampir masuk subuh. Sehingga beliau menjalankan puasa itu dengan tenang, dengan khidmah. Nah, menurut saya setidaknya 3 ini. Ya, jadi saya ingin menegaskan lagi bahwa ketika sudah ada siaran dari di musala-musala tetangga, imsak, maka sebagian para orang yang perokok misalkan masih boleh merokok, yang ya, makan walaupun sebaiknya makan, sudah tidak merokok, sebaiknya walaupun sebaiknya sudah tidak merokok. Tapi ada informasi ini, Kiai, katanya dulu ada keterangan dari para pemirsa ini saat sholat subuh, adzan subuh itu masih ada orang yang makan. Ini makanya saya konfirmasi benar apa tidak. Ketika adzan subuh masih ada sahabat yang makan, maka mendapatkan kabar yang lain bahwa Rasulullah mengatakan selesaikan dulu atau dimuntahkan atau ditelan sebaiknya saat sudah adzan itu, adzan fajar subuh ini, gimana? Ya, yang saya baca itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, kulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Dulu di zaman Nabi itu adzan 2 kali. Dan mungkin di sebagian daerah di sini itu juga ada yang 2 kali ya. Seperti di beberapa pondok pesantren. Seperti di beberapa sebagian pondok. Itu adzan pertama sebelum fajar, yaitu yang dilaksanakan dulu itu oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan itu tidak bukan penanda masuk subuh, belum itu. Dan yang kedua adzannya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, ini yang menentukan masuk subuh. Makanya ketika adzan pertama dulu Nabi Muhammad masih mempersilakan para sahabat untuk makan dan minum. Artinya karena masih belum masuk kepada adzannya ibnu Ummi Maktum. Berarti itu mungkin yang dimaksud adzan ya. Ya mungkin di situ. Makan. Makanya di dalam kitab fikih misalnya dalam kitab Muhadzab yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu bahwasanya kalau pada saat adzan dia mungkin tidak melihat waktu atau apa yang kondisinya ya. Kemudian dia masih makan, maksudnya ada makanan di mulutnya. Maka kalau dia tetap saja memasukkan ke dalam tubuh, itu nanti akan jadi batal puasanya. Nah, kalau dia segera memuntahkan atau mengeluarkan atau tidak jadi makan, itu enggak apa-apa. Jadi tetap secara fikih dan secara aturan syariat itu, fajar atau adzan subuh itu menjadi tolak ukur awal puasa. Itu saja. Jadi solusinya tetap yang tadi ya, G. Hati-hati dalam bersahur. Hati-hati itu lebih baik. Ya. Karena lebih menenangkan kepada bawaan ibadah kita. Oh iya, istilah imsak ini tidak sama dengan yang katanya imsak bagi orang yang tidak membermalamkan niat itu ya? Beda kan? Kalau itu imsak
dalam bahasa fikih bahwa imsak dalam bahasa syariat kita, bahasa fikih kita, imsak dalam artian menahan. Jadi sebetulnya orang puasa itu kan imsak sebetulnya. Jadi sepanjang hari puasa itu imsak sebetulnya dalam bahasa agama kita. Cuma dalam sebagian masalah-masalah, yaitu misalnya orang yang malam harinya lupa nggak niat. Jadi kan dia siang harinya tetap wajib imsak. Mau dibuat, mau dinyatakan puasa, nggak sah puasanya wong malam, tadi malamnya nggak niat. Cuma diistilahkan oleh para fuqaha, tetap diharuskan dia itu menahan diri untuk menghormati waktu bulan Ramadan. Nah, berbeda kalau memang yang punya uzur ya, kayak orang haid, wanita haid, itu kan dia memang tidak boleh imsak. Bahkan tidak ada anjuran imsak itu. Kecuali haidnya itu, misalnya dia suci di pertengahan siang. Dari awal dia haid, jadi dia nggak puasa. Kemudian duhur misalnya, kok tiba-tiba suci. Maka di sisa waktunya itu ulama mensunnahkan imsak. Itu pun tidak wajib. Jadi kembali lagi, imsak berbeda dengan imsak yang sebelum subuh ya. Iya. Sebelum subuh sudah jadi istilah dalam Indonesia. Ya, itu imsak kalau kita lihat mungkin di bahasa kita itu ada itu imsak yang itu. Memang kita banyak menyerap dari bahasa Arab, bahasa agama itu. Terima kasih banyak atas jawabannya Kiai. Para pemirsa, begitu sudah jelas bahwa imsak itu adalah tanda bahwa sahur itu hampir memasuki waktu adzan subuh. Kalau di Indonesia di sekitar kita 10 menit sebelum adzan subuh, dan seperti kata Kiai tadi, masih boleh minum, masih yang merokok mungkin masih bisa menghisap rokoknya, namun sebaiknya untuk kehati-hatian sudah dihentikan segala aktivitas makanan dan minuman dari yang akan dikonsumsi, agar tidak sampai masuk pada waktu saat subuh atau adzan subuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan mendapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.